Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Avarimeg. Oke nih, jadi kesempatan kali ini saya ingin tunjukin tutorial bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti nama akun MTix, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kalian nggak tahu bagaimana cara untuk mengubah atau mengganti nama akun MTix kalian, nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di sini aplikasi MTix-nya atau aplikasi XXI-nya. Nah, kalian buka teman-teman ya. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari MTix, kalian bisa pilih aja di bagian pojok kanan bawah teman-teman ya. Nah, di situ kan ada kayak tab My MTix itu ya, tinggal kalian klik aja di sini. Nah, please wait. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian pilih aja di sini ada update profile teman-teman ya. Tinggal kalian klik aja di sini update profile. Nah, kemudian di sini ada beberapa informasi dari profil kalian. Nah, ini kalian tinggal pilih aja yang full name as per your ID teman-teman ya. Nah, di sini tinggal kalian ubah aja menjadi nama kalian teman-teman ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau memang sudah, tinggal kalian klik aja di sini ada kayak captcha teman-teman ya, tinggalkan klik aja di sini, kalian centang. Nah, kemudian tinggalkan sesuaiin aja sendiri sesuai dengan keinginan sama captcha-nya teman-teman ya. Lampu lalu lintas. Nah, kita selesaiin aja dulu di sini. Nah, kalau memang captcha-nya sudah selesai, tinggalkan klik aja di sini ada tombol update teman-teman ya, tinggalkan klik. Nah, your request in progress, please wait. It might take a while to get the notification. Jadi nggak langsung berubah teman-teman ya. Jadi tinggal kita tungguin aja sampai proses yang kita minta itu terselesaikan atau sudah disetujui sama pihak admin dari XXI teman-teman ya, atau MTix-nya ya. Nah, jadi yang penting caranya itu seperti itu ya, garis besarnya ya. Kalian bisa ikutin aja step by step-nya, dan kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Oke. Oke teman-teman, kita jadi tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Dan seperti biasa nih teman-teman ya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. See you on next video.